Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini, mari kita belajar materi pembelajaran 2, subtema 2, tema 6, yaitu mencakup muatan PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Selanjutnya, kita akan belajar materi PJOK, KD 3.6 dan 4.6. Pada materi PJOK kali ini, kita akan belajar senam irama dengan menggunakan alat. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang gerakan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang gerakan kombinasi berjalan, meliu, dan mengayun dengan menggunakan bola. Hal pertama yang perlu kalian siapkan adalah bola untuk melakukan senam irama. Kalian dapat menggunakan bola plastik, bola voli, atau bola sepak takraw. Pada gerakan senam irama ini, kalian menggunakan bola terdapat kombinasi gerak berjalan, meliu, dan mengayun. Sekarang silahkan kalian perhatikan gerakan senam irama dengan menggunakan bola.
Gerakan diawali dengan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kaki rapat, dan pegang bola di tangan kanan samping badan. Selanjutnya, kalian berjalan 2 langkah ke depan. Lalu, condongkan badan ke depan. Selanjutnya, putarkan bola ke arah dalam dengan menggunakan telapak tangan. Lalu, liukkan badan sambil mengayunkan bola ke atas melebihi tinggi kepala. Selanjutnya, posisi badan kembali tegap. Sekarang perhatikan contoh gerakan senam irama dengan menggunakan bola. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat gerakan senam irama dengan menggunakan bola, sekarang tugas kalian adalah praktekkan gerakan senam irama seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Kemudian kalian video dan kirimkan ke Ustazah ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain yang memiliki nilai guna yang lebih menguntungkan. Berikut beberapa contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, jika tangan kanan dan tangan kiri kalian digosok-gosokkan, maka tangan akan terasa hangat. Hal tersebut karena adanya perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contoh lagi, mesin sepeda motor setelah digunakan perjalanan cukup jauh, maka akan menjadi panas. Nah, perubahan yang terjadi pada mesin sepeda motor itu karena adanya perubahan energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh energi cahaya menjadi energi listrik ini adalah panel surya. Panel surya yaitu alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Energi cahaya ini berasal dari sinar matahari. Oleh sebab itu, energi listrik yang berasal dari cahaya matahari disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu manfaat menggunakan panel surya ini adalah tagihan listrik menjadi lebih hemat secara jangka panjang. Selanjutnya, contoh perubahan energi yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak ini contohnya kereta uap. Bahan bakar yang digunakan untuk kereta uap ini adalah batu bara. Batu bara termasuk energi kimia. Contoh lagi ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Bensin atau solar ini termasuk energi kimia. Contoh lagi ada pesawat terbang. Pesawat terbang menggunakan bahan bakar aftur. Aftur juga termasuk energi kimia. Itulah beberapa contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Selanjutnya, contoh yang keempat tentang perubahan energi adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya seperti dinamo, kincir angin, dan generator. Dinamo, kincir angin, dan generator ini dapat diubah menjadi energi listrik.
Perubahan energi ini dinamakan perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi gerak yang terdapat pada dinamo, kincir angin, dan generator sering digunakan di pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh dari berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain dan memiliki nilai guna yang lebih menguntungkan. Sumber energi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, sumber energi seperti yang ada di Indonesia, seperti energi kimia dan energi listrik, dikelola oleh negara. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian buka buku LKS kalian yang ada di halaman 36. Di situ ada soal ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya, Nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Sumber-sumber energi yang ada wajib dimanfaatkan dengan bijak dan hemat. Kita tidak boleh menggunakan energi untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya seperti menggunakan energi di dalam tubuh kita untuk berkelahi dengan teman. Kita juga tidak boleh membunyikan televisi dengan keras sehingga dapat mengganggu tetangga kita. Contoh lain, membiarkan lampu tetap menyala meskipun ruangan sudah terang. Lalu, pemborosan energi juga terjadi saat kita membiarkan keran air tetap mengalir pada waktu kita menggosok gigi. Nah, kita harus memanfaatkan energi dengan bijak, dengan cara energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Misalnya, seorang atlet menggunakan energinya untuk mengikuti pertandingan olahraga. Demikian juga seorang pedagang di pasar. Energinya digunakan untuk bekerja, sehingga hasil dari kerja kerasnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara memanfaatkan energi untuk hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah materi pembelajaran 2, subtema 2, tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.